Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Okey, pada video ini aku akan bawa korang semua masuk untuk melawat ke Masjid Sri Sendayan. Okey, Masjid Sri Sendayan ini merupakan salah sebuah masjid yang terletak di Bandar Sri Sendayan di Negeri Sembilan. Masjid ini merupakan salah sebuah masjid tercantik di Malaysia dan selalu menerima lawatan pengunjung luar serta pelancong. Masjid ini mula dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan secara rasminya pada 20 September 2019. Masjid ini boleh menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Ni aku berjalan masuk daripada pintu pagar utama masjid. So kalau berjalan melalui kawasan tengah ni daripada pintu pagar nak masuk ke arah masjid ni, so dapat kita lihat pemandangan masjid ni. Dia punya design seperti design masjid Taj Mahal di India. Di bahagian hadapan masjid ini dapat kita lihat ada dua seperti menara jam di sebelah kiri dan kanan. Untuk reka bentuk luaran masjid ini pula, okay, kita boleh nampak di hadapan kita ada satu kubah besar dan tiga kubah kecil. Landscape di hadapan masjid ataupun di luar bahagian masjid ini kelihatan agak cantik juga. Kita boleh tengok bunga-bunga ditanam di tepi laluan masuk ke pintu masjid. Di sebelah kiri dan kanan ada juga pokok-pokok dan rumput kat sini memang dijaga dengan rapi. Jadi kalau siapa-siapa yang masuk ke masjid ini tidak dibenarkan untuk memijak rumput ya. Okay, so dia dah buat laluan tu untuk ke masuk ke pintu masjid, juga laluan untuk ke tempat wuduk. Okay, di sini tempat wuduk. Di sebelah kiri kanan tu, di bahagian hadapan masjid terdapat dua tempat wuduk. So tempat wuduk ni khas untuk muslimin lah, untuk lelaki. Okay, kita boleh ambil wuduk kat luar ni. Okay, kita tengok sekelilingnya. Okay, setiap pipe tu disediakan dengan kerusi. Ini design bumbung untuk tempat wuduk. Okay, agak menarik dan unik ya dia punya design.
Okay, sekarang aku berada betul-betul di hadapan pintu utama masjid. Okay, aku akan masuk melalui arah kanan masjid. Okay, kalau dilihat pada atas bahagian shilling dan juga lampu-lampu di bahagian pintu masuk ni, okay, dapat dilihatlah dia punya seni bina dan reka bentuk dia agak cantik dan unik. Okay, di tengah-tengah ni ada ruang, so di atas ruang ni kita dapat lihat ada bumbung transparent. Okay. Okay, ruang tengah ini digunakan untuk buat majlis nikah lah, majlis akad nikah. So kat sini pun pada aku, hari aku datang ni, kita boleh tengok kan, orang ada susun kerusi, dan di hadapan sana tu ada kerusi dan meja. Okay, di situ diorang akan buat tempat untuk akad nikah lah. Okay, ni bahagian tepi sebelah kanan. Okay, ada ruang untuk ataupun pintu masuk untuk ke arah Dewan Solat Muslimah. So Dewan Solat Muslimah terletak di bahagian atas. Okay, ni pula di bahagian dalam. Okay, bahagian dalam masjid ni dia ada terbahagi dua lah. Satu Dewan Solat utama dan satu lagi Dewan Solat kedua. Okay, sekarang ni aku berada di Dewan Solat kedua. Okay, untuk di ruangan ini boleh menampung anggaran dalam 800 jemaah pada satu masa. Okay, boleh dilihat juga di atas kawasan shilling ni punya reka bentuk dan seni bina. Okay, ni adalah pintu masuk ke arah Dewan Solat utama. Okay, dalam Dewan Solat utama ni pula kita boleh lihat juga dia punya design-design dan juga seni bina. Lampu juga shilling dia adalah memang cantik dan unik, sama juga seperti design yang dekat luar tadi. Tapi kat dalam ni lagi cantik, kita boleh lihat dia punya lampu, dia punya kubah yang dekat tengah-tengah tu berwarna emas. Sebenarnya seni bina dalaman masjid ini ditempah khas, termasuk ukiran kayu pada dinding di Dewan Solat, penggunaan sadaran berwarna emas tulisan khat, serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar. Okey, seni bina dalaman masjid ini adalah menggabungkan daripada elemen negara Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China. Dekat bahagian atas ini kita boleh lihat ini adalah kubah utama masjid. Okey, untuk maklumat, bahagian dalaman kubah utama masjid ini dihiasi dengan cat emas 24 karat. Masjid ini sebenarnya adalah masjid yang diwakafkan oleh seorang pengasas syarikat perbankan yang terkemuka di Malaysia ni, iaitu kumpulan RHB, okay, yang bernama Tan Sri Abdul Rashid Hussein, dengan kos pembinaan sebanyak 100 juta ringgit. Okey, sedikit pengenalan tentang Tan Sri Abdul Rashid Hussein ni. Okey, Abdul Rashid Hussein ni merupakan tokoh korporat Malaysia dan pengasas kepada bank RHB Bank. Okey, beliau adalah keturunan Melayu dan Arab dan sangat akrab dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga penasihat ekonomi Tun Daim Zainuddin. Ini merupakan masjid kedua yang diwakafkan oleh Tan Sri Abdul Rashid di Negeri Sembilan selepas Masjid Hussein atau lebih dikenali sebagai Masjid Putih yang terletak di Seremban 2. Masjid itu telah dibina pada tahun 2012 dengan kos perbelanjaan sebanyak 22.6 juta. Okey, ni aku nak pergi rakam bahagian tepi luar sebelah kiri masjid ni ya. Okey, ni lorong ni terus je ke depan. Okey, nanti sebelah depan tu kalau naik atas ke kanan adalah tangga nak pergi ke Dewan Solat Muslimah. Okey, ni daripada pandangan daripada tepi lah masjid ni. Okey, tapi dia blok kat situ, dia tak bagi pengunjung melepasi line tu tadi, so dia letak penghalang. So aku boleh ambil gambar daripada tepi ni je lah. Okey, ni sikit-sikit dia punya bangunan daripada side tepi.
Okey. Landscape di sebelah tepi. Okey, dapat dilihat. Okey, cuaca hari ni pun agak cerah, cantik. Langit kelihatan biru. Okey, ni kalau patah balik tadi ni, kalau straight tu adalah tempat ambil wuduk lah. Dia kalau straight, bangunan ada bahagian sebelah kanan tu, kat situ ada tempat wuduk untuk lelaki dan perempuan sekali dengan tandas lah. Okey, ni pun dekat tepi-tepi ni boleh tengok ada pokok bunga. Okey, ni punya bunga cantik mekar ya. Okey, ni sebelah hadapan lah, sebelah tepi bahagian hadapan. Okey, kita dapat lihat ada dua menara kat situ. Okey, menara di sebelah kiri dan kanan. Okey, kubah kecil pun ada dapat lihat daripada sini, daripada sudut sini. Okey. Ni aku dah nak menghala keluar lah daripada Masjid Sri Sendayan ni. Okey, ni tempat wuduk tadi. Okey, situ ada macam dewan serbaguna. Okey, sebelah kiri kanan tu. Okey, kat situ biasanya kalau ada majlis kahwin, ada orang akan masuk buat kat dalam tu lah. Okey, ni dah aku dah berada di hadapan masjid. Menghala ke pagar utama untuk keluar. Boleh tengok kiri dan kanan ni ada tempat letak kereta lah. So, pengunjung ataupun jemaah boleh letak parking kereta kat sini. Tapi kebiasaannya kalau pada hari Jumaat, ketika solat Jumaat, selalunya parking kawasan dalamnya akan penuh. So, jemaah-jemaah yang datang untuk solat Jumaat, dia akan parking di kawasan luar lah, di kawasan luar pagar masjid. Okey, ni ada beberapa keping gambar lah yang aku dapat share. Aku dapat snap dan share kat korang. So, boleh tengok lah gambar-gambar di sekitar dalam dan luar Masjid Sri Sendayan. Okey semua, terima kasih kerana sudi menonton. Akhirnya video aku dah sampai ke penghujungnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng untuk menerima notification apabila aku upload video baru. Terima kasih.